asli dari Tasikmalaya. Saya seorang dari anak tukang kayu bakar. Saya udah lelah miskin. Saya udah bosan miskin. Saya udah bosan melihat orang-orang yang saya sayangi. Mereka tidak bisa hidup lebih layak. Saya ingin hidup lebih layak. Saya ingin hidup lebih sejahtera. Saya coba berapa bisnis, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Hingga akhirnya tahun 2017 pernah saya mengalami utang ratusan juta. Di situ saya down, saya udah mengeluh, saya udah mau putus asa, sempat mau bunuh diri. Tapi saya kembali ingat orang tua yang saya sayangi. Saya kembali ingat adik-adik saya yang harus saya sekolahkan. Hingga akhirnya saya bangkit kembali. Saya berusaha melunasi utang-utang saya, hingga akhirnya dikenalkan bisnis ini oleh diri yang sangat luar biasa, Pak Sunario. Terima kasih Pak Sunario. Jujur, sisa utang tinggal 70 juta ketika saya dikenalkan bisnis ini. Ketika saya melihat ini adalah peluang di mana ada banyak orang yang membuktikan bisa sukses di sini. Masa saya tidak bisa? Maka dari itu saya terus berjuang, terus berjuang. Saya tidak kenal waktu, saya tidak kenal lelah, saya tidak kenal rumah. Yang terpenting apa? Saya bisa membahagiakan orang-orang yang saya sayangi. Dan luar biasa, hanya dalam waktu 11 bulan Bapak Ibu, dulu saya hanya sebagai saksi sejarah di mana leader-leader besar bicara di depan panggung. Tapi hari ini 11 bulan saya bergabung, saya bisa berdiri di hadapan teman-teman semua. Untuk itu, pesan yang ingin saya sampaikan. Saya dulu seorang pemalu, saya dulu seorang pendiam, saya dulu seorang yang gak bisa jago ngomong. Saya benci tentang jago ngomong. Saya tidak suka tentang jago presentasi. Kenapa? Karena saya pemalu, karena saya pendiam. Bapak Ibu mungkin lebih berani, Bapak Ibu mungkin lebih bisa bicara, Bapak Ibu mungkin lebih banyak orang-orang yang kenal dengan Bapak Ibu. Tapi saya sendiri dulu dikucilkan. Tapi saya bisa. Itu artinya Anda pun pasti bisa. Salam sukses luar biasa. Sampai puncak. Sampai jumpa di puncak sukses. Saya dan Abdul Ghani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.